apa yang dilakukan oleh pemerintah kota bagaimana Pak ini Pak? Nah, saya kira begini, mungkin kita harus koordinasi dengan Kementerian KKP. Karena saya yakin ini perlu adanya revitalisasi pelabuhan. Jadi saya meminta kepada Kementerian KKP untuk segera revitalisasi pelabuhan. Itu yang pertama, tidak bisa ditawar itu karena memang jumlah kapal yang ribuan ini, sementara pelabuhannya sangat sempit, susah untuk akses keluar masuknya kapal seperti yang tadi Pak Kapolri sampaikan. Mau tidak mau kita harus meminta KKP segera program untuk revitalisasi pelabuhan segera dilaksanakan. Saya berharap nanti mungkin kita akan diskusi dengan KKP untuk pada tahun inilah. Yang kedua yang paling penting mungkin kapal juga harus punya halkon untuk pemadam kebakaran itu kan. Minimal lapar lah gitu kan agar apa? Kalau sudah seperti ini bisa cepat tanggap. Yang ketiga, jangan ditinggal begitu aja. APK harus standby. Tadi kan saya dapat lapor dari Danlanal banyak kapal yang APK-nya enggak ada. Pas terjadi kebakaran enggak bisa diapa-apakan gitu kan. Jadi itu yang paling penting. Update terbaru bagaimana, Dan? Update terbaru dari keterangan yang kita minta dari para pemilik kapal, saat ini sudah ada 17 kapal yang dilaporkan. Tentu saja terus kita lakukan updating, karena memang para pemilik kapal ini ada sebagian yang tinggal di Jakarta, ada yang tinggal di Tegal. Sehingga memang kita memastikan dulu kondisi kapal sudah dapat kita padamkan semua, sehingga dengan kondisi yang tersebut dapat kita pastikan dapat kita hidup kembali. Sementara itu. Kalau api bermula dari kapal apa? Bermula dari informasi dari saksi ada percikan api mungkin kemungkinan korsleting dari salah satu kapal cumi yang tengah sandar. Nanti sedang kita lakukan upaya penyelidikan. Kemudian nanti dari lapor juga akan turun untuk melakukan penyelidikan, mencari informasi-informasi yang akan kita jadikan bukti sebagai dugaan penyebab kebakaran kapal. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.